Agus Hendrias Risti, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau belajar menggunakan hal-hal yang menarik, bukan dengan hanya menulis, melihat, menggambar, tapi di sini kita akan mengajak anak untuk bermain juga. Yaitu simak videonya, dan ini dia pelajaran yang saya maksud tadi. Pelajaran ini sangat menarik karena di sini kita memiliki pas bilangan. Dan pas-pas ini kenapa dibilang menarik? Karena pas-pas ini berwarna-warni dan memiliki angka-angka, yaitu ada dari angka 1 sampai angka 10. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita belajar menggunakan pas bilangan, yaitu dengan bunga-bunga ini dan pas ini. Guna dari bunga-bunga ini yaitu untuk pada pas-pas ini sudah memiliki angka, dan bunga-bunga ini kita akan mencocokkan pada setiap pas yang sudah memiliki angka. Di sini saya sudah pegang 3 bunga, dan pada pas nomor 3 ini kita akan masukkan karena pas ini sudah memiliki angka 3 dan saya memegang 3 bunga. Kita akan masukkan 1, 2, 3, dan kita akan masukkan pada pas-pas yang lainnya juga, yaitu pada pas warna putih yang sudah memiliki nomor atau angka 2. Kita akan masukkan atau mencocokkan dengan bunga 1, 2, dan yang lainnya juga, seperti pada pas warna biru yang memiliki angka nomor 4 atau angka 4, dan kita akan masukkan juga 3 bunga atau 4, maksudnya 4 bunga, 1, 2, 3, 4. Dan untuk seperti fase-fase yang lainnya, kita akan mencocokkannya juga seperti itu. Pembelajaran ini sangat bagus untuk anak-anak karena ini menarik, dan anak-anak tidak akan bosan seperti hanya untuk menulis, menggambar. Di sini anak-anak akan belajar sambil bermain. Untuk pembelajaran kali ini, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.